tahan talinya, Malik. Aku sedang berusaha ini. Tahan. Naikkan layar. Ombak besar datang. Tegakkan layar. Ini hari yang tepat untuk kita berlayar. Badai besar dan cuaca buruk menghadang kapal yang akan menepi di sebuah pulau. Angkat peti itu, kita akan menjualnya. Siap, Paman. Perhatikan langkahmu. Jika ini sampai terjatuh, nyawamu jadi taruhannya. Cepat, cepat, ayo cepat. Setiap hari harus berhadapan dengan badai, dan tak tahu nasib kita esok hari. Aku harus menjadi orang kaya, dan meninggalkan kehidupan seperti ini. Hahaha, sudahlah. Kau tak mungkin bisa menjadi kaya seperti Tuan Saudagar. Ingat, kau hanya pesuruh kubur dalam mimpi-mimpimu itu. Hahaha. Lihat saja nanti. Berjalannya waktu, ucapan Malin Kundang bukan hanya omong kosong belaka. Kini dia telah berubah menjadi saudagar kaya raya yang memiliki anak buah dan kapal yang besar. Turunkan semua peti ini. Kita akan lama singgah di sini. Baik, Tuan. Malin Kundang menunggu awak kapal membongkar muatan. Terlihat dia sedang berbincang dengan seseorang. Bisnisku kini makin lancar berkat pasokan darimu, Nak Malin. Ambo juga berterima kasih kepada Tuan sudah mempercayai Ambo. Kau memang hebat, masih muda, tekun dan kaya raya. Siapakah wanita beruntung yang telah mendampingimu, Nak Malin? Sekiranya tempat itu masih kosong, Tuan. Tak pernah terfikirkan sebelumnya, Tuan. Rasanya sulit mencari wanita yang sesuai dengan keinginanku. Wanita seperti apa yang kau inginkan? Cantik, baik hati, atau kasta yang sama denganmu? Tentu Ambo sangat bahagia jika ada wanita seperti itu, Tuan. Tentu saja ada, Nak Malin. Putri semata wayangku sudah menginjak dewasa, dan saatnya untuk menikah. Kalian pasti akan sangat serasi di pelaminan nanti. Tuan ini bisa saja. Tentu aku sangat bersyukur jika bisa memperistri anak Tuan.
Hingga akhirnya diadakan pesta besar-besaran di kediaman bangsawan itu. Semua orang hadir bersuka cita menghadiri pernikahan Malin Kundang. Sungguh indah pesta pernikahan kita jika ada orang tuamu hadir di sini. Iya, akan tetapi sayang, takdir sudah berkata lain. Abah tak pernah pulang saat melaut ketika awak masih kecil, sedangkan ama sudah lama meninggal. Aku turut berduka, Uda. Orang tuamu pasti bahagia di surga melihat pernikahan kita ini. Bagaimana kabarmu, Malin? Ama sangat merindukanmu. Semenjak kepergianmu, tak sepucuk surat pun kau kirim. Apakah kau baik-baik saja, nak? Apa kau bisa bertahan di tanah rantau yang jauh di sana? Mande Rubayah adalah ibu Malin Kundang. Dia hanya bisa melepas rindu dengan menatap mainan Malin Kundang sewaktu kecil. Sang ibu sering pergi ke pantai hanya untuk menunggu kapal datang. Permisi, Tuan. Apakah di kapal ini ada orang yang bernama Malin Kundang? Malin Kundang? Iya, dia anakku. Sejak belia sudah pergi merantau dan tak ada kabar. Siapa tahu Tuan mengenalnya? Ambo tak tahu. Mungkin saja dia sudah tewas ditelan ganasnya ombak lautan. Hah? Tak mungkin itu. Mendengar ucapan orang itu, Mande Rubayah seketika sedih. Dia pulang dengan meratapi nasib anaknya yang tak kunjung ada kabar. Pupus sudah harapannya selama ini. Selang beberapa waktu, salah satu warga memberikan kabar kepada Mande Rubayah bahwa Malin Kundang sudah berhasil di tanah rantau, bahkan telah beristri putri bangsawan. Tersiar kabar jika dalam waktu dekat Malin Kundang akan datang ke pulau untuk pulang. Betapa bahagia Ibu Malin mendengar kabar itu. Kerinduan dan doa yang selama ini dia panjatkan akan segera terwujud. Suatu hari, terlihat kapal berlabuh. Samar-samar Mande Rubayah melihat sosok anaknya dari kejauhan. Malin anakku. Malin anakku. Akhirnya kau pulang, nak. Amak sudah sangat rindu. Hah? Malin? Siapa itu Malin? Aku bukan Malin. Sepertinya kau salah orang. Ah, maafkan aku, Tuan.
nampak dari kejauhan kau seperti putraku, Malin Kundang. Sebentar, sebentar. Sepertinya aku tak asing dengan nama itu. Ah, ya, aku baru ingat. Dia saudagar kaya dari tanah seberang. Kemungkinan besok kapalnya akan berlabuh di tempat ini. Kapal Malin Kundang telah berlayar menuju tempat tinggalnya dahulu. Memang benar apa yang dikatakan orang asing tersebut. Berapa lama lagi kita akan sampai, Uda? Mungkin esok akan sampai di tujuan. Nanti kita akan singgah di tempat itu untuk beberapa waktu. Kenapa begitu lama, Uda? Bukankah urusan di tempat itu hanya sebentar? Di tempat itu harga rempah sangat murah. Aku ingin membelinya dan akan kujual di tempat lain dengan harga yang lumayan tinggi. Di sana juga memiliki pemandangan indah. Kau pasti akan suka. Tak sabar, aku ingin segera sampai di tempat itu. Kapal besar nan megah telah berlabuh. Semua orang berbondong-bondong datang untuk menyambut dan menyaksikan siapa pemilik kapal itu. Mande Rubaiyah juga datang dengan antusias untuk menyambut kedatangan Malin Kundang. Dengan sekuat tenaga, dia berdesakan menembus barisan orang-orang yang lebih dulu datang. Malin Kundang beserta istrinya pun turun dari kapal. Semua orang tertegun melihat Malin Kundang yang sudah berubah. Kini dia menjadi saudagar kaya raya dan beristri cantik jelita. Malin! Malin, anakku. Kau benar anakku kan? Mengapa kau begitu lama tak memberi kabar? Hah? Anak? Siapa itu, Uda? Malin. Perempuan jelek ini ibumu. Bukankah ibumu adalah seorang bangsawan dan sudah... Tentu saja bukan. Sepertinya dia orang gila yang mengira aku anaknya. Nak, aku ibumu. Tak mungkin kau lupa dengan ibu, nak. Benarkah itu, Uda? Bukankah kedua orang tuamu sudah meninggal? Ya benar, orang tuaku sudah meninggal. Menjauhlah dariku, nenek tua. Jangan mengotori bajuku dengan tangan kotormu ini. Ya. Sungguh tega kamu, nak. Malin pun menendang pasir hingga mengenai wajah ibunya. Janganlah kau mengaku sebagai ibuku. Ibuku adalah wanita cantik dan kaya raya. Dia sudah lama meninggal. Orang tua lusuh dan kotor sepertimu sudah tentu bukan ibuku. Malin, cukup nak. Tanda di tanganmu tak bisa berbohong. Dulu sewaktu kecil. Dahulu, saat Malin Kundang masih anak-anak, dia sering bermain di tepian pantai untuk menunggu kepulangan sang ayah. Karena sering berlarian kesana kemari, dia pun terjatuh. Tangannya terkena batu hingga membuat luka yang dalam. Aduh, sakit, emak sakit. Sang ibu yang khawatir pun merawat Malin Kundang dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Nak, sepertinya bekas luka ini tak akan hilang hingga kau dewasa kelak. Tak apa, Ama. Terima kasih.
telah merawatku, paling saya ama. Ibu juga, nak. Suatu pagi datanglah kapal milik saudagar kaya yang sedang berlabuh di dekat Malin Kundang. Dia sangat tertarik dengan kegiatan di kapal itu. Ayolah paman, aku ingin berlayar sepertimu. Sudah bosan aku hidup miskin. Hahaha, anak bau kencur sepertimu ingin ikut berlayar denganku. Kau tak tahu betapa ganasnya lautan. Jika kau lemah, lautan akan menelan. Hah? Aku tak takut paman. Izinkan aku ikut denganmu. Ya, meskipun laut itu ganas, tapi di pulau seberang kehidupanmu akan lebih baik. Tentu harta benda sangat mudah didapat. Pergilah temui ibumu, mintalah izin padanya. Aku masih beberapa hari di sini. Bergegas Malin Kundang segera pulang menemui sang ibu. Ama, Ambo ingin pergi merantau ke tanah seberang bersama saudagar itu. Jangan, Malin. Ibu takut terjadi sesuatu denganmu di tanah rantau sana. Tinggallah di sini saja. Temani amakmu ini. Kau masih terlalu kecil untuk bekerja mencari uang. Tenanglah, Ama. Tak akan terjadi apa-apa denganku. Ini kesempatan langka. Tapi, nak. Ama, belum tentu setahun sekali ada kapal besar berlabuh di tempat ini. Aku ingin merubah nasib kita. Izinkanlah aku pergi, Ama. Baiklah, Ama izinkan kau pergi, Malin. Tapi cepatlah kembali. Ama akan selalu mendoakanmu. Terima kasih, Ama. Di tanah seberang nanti, aku akan kirimi amak surat. Dengan berat hati, akhirnya Mandirubayah mengizinkan Malin Kundang untuk pergi. Malin kecil pun berangkat bersama saudagar itu. Ama, sampai jumpa. Semoga kau selamat sampai di tanah rantau dan pulang dengan cita-citamu. Amak selalu menunggumu. Benar apa kata ibumu, Malin? Kau itu Malin Kundang, anak Mandirubaya. Sungguh keterlaluan jika kau tak mengakuinya sebagai ibu orang yang telah melahirkanmu. Ya, betul, betul, betul. Tegas sekali kau, Malin. Ya, betul, betul, tegas sekali kau, Malin. Sungguh tegas sekali kau. Kau sangat durhaka, Malin. Ya, betul itu, betul. Kau tegas sekali kau. Kau tegas sekali, Malin. Mendengar hal itu, Malin semakin marah dan pergi meninggalkan tempat itu bersama istrinya. Ah, ayo kita pergi dari tanah kotor ini, istriku. Sungguh aku tak ada harganya di tempat ini. Malin, Malin anakku. Malin, anakku. Dilihatnya kapal Malin Kundang semakin jauh. Mandirubayah tak menyangka Malin yang dulu dia sayangi tega berbuat demikian. Hatinya begitu perih dan sakit. Tangannya diangkat ke langit, kemudian berdoa dengan hatinya yang pilu. Ya Tuhan, aku sangat yakin kalau dia anak kandungku yang aku besarkan dengan penuh cinta kasih.
Kalau memang dia bukan anakku, aku maafkan perbuatannya. Tapi kalau memang dia benar-benar anakku, Malin Kundang, aku mohon keadilanmu ya Tuhan. Di atas kapal, Malin Kundang berfirasat akan terjadi hal buruk kepadanya. Seketika cuaca berubah menjadi gelap, hujan turun dengan lebatnya. Terlihat sambaran petir di berbagai penjuru. Datanglah badai teramat besar menghantam kapal Malin Kundang. Seluruh awak kapal ketakutan luar biasa. Ah, ini hanya badai biasa. Kalian jangan takut. Sudah ribuan badai aku lewati sejak kecil. Aku Malin Kundang, sang saudagar kaya, tidak akan kalah dengan badai kecil ini. Ombak besar telah nampak dari kejauhan, seolah bersiap menghantam kapal Malin Kundang. Kapal nan megah itu hancur tak berbekas. Hanya menyisakan satu buah sekoci yang digunakan Malin untuk menyelamatkan diri. Dia berjuang melawan ombak untuk sampai ke tepian pantai. Apakah ini hukuman dari Tuhan untukku? Semua hal yang kumiliki telah musnah. Ama
Ama, maafkan aku yang telah durhaka ini, Ama. Maafkan Malin, Ama. Akan tetapi semua telah terlambat. Perlahan tubuh Malin Kundang mengeras dan berubah menjadi batu. Dia menuai apa yang telah dia tabur. Penyesalan pun kini tiada arti.